Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya lagi di Terminal Mendolo ya teman-teman, Wonosobo. Dan di depan saya juga sudah ada bus yang terparkir, bus Sudiro Tunggajaya yang dijuluki dengan Ranger. Busnya yang sangat keren ya teman-teman. Dan yang berwarna merah juga sepertinya bus baru ya teman-teman. Adi apa itu? Kurang jelas. Dan di sebelah lagi juga ada bus Sudiro Tunggajaya yang dijuluki dengan Tim Piska. Busnya yang sangat keren ya teman-teman. Coba kita lihat satu persatu dari depan ya. Dan kali ini saya lagi di depan bus Sudiro Tunggajaya yang dijuluki dengan Ranger ya teman-teman, dengan bodi jet bus 2+. Papa Hansom, mantap. Keluaran dari Adi Putro ya teman-teman. Dan kali ini posisi dari samping ya teman-teman, Sudiro Tunggajaya Luxury Bus. Busnya yang sangat keren ya teman-teman, sudah di bervariasi velgnya. Oh, ternyata yang berwarna merah Adi Bus ya teman-teman, PO Adi Bus, keluaran dari Adi Putro. Dan coba kita langsung lihat ke belakangnya ya. Dan kali ini posisi dari belakang ya teman-teman, dan sudah berstiker salawat ya, bukan El Kusla lagi. NKRI harga mati, salawat sampai mati, taubat sebelum mati. Wah, kata-katanya yang sangat keren ya. Dan sepertinya STJ akan segera diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, dan kali ini terlihat dari depan bus STJ Tim Piska ya. Wow, busnya keren sekali, mantap. Dan coba kita mau lihat-lihat ke belakang busnya ya. Mari kita berkeliling. Dan di sini juga ada bus Adi Bus. Oke, kita coba lihat ke belakang ya. Sudiro berwarna oranye dikombinasi warna hitam ya teman-teman. Echoing around these walls, fighting to create
Dan kali ini posisi dari belakang bus STC Tim Piska. Agam Tungga Jaya Group. Dan di sini juga sudah tidak ada stiker putune yang suruh, itu sudah tidak ada ya teman-teman. Dan belum memakai stiker salawat. Dan kali ini posisi dari sebelah samping kiri ya teman-teman. Persiapan diberangkatkan kembali STC Tim Piska lepas terminal Mendolo Wonosobo. Semoga selamat sampai tujuan.